mungkin Mas Luki udah memberikan klarifikasi masalah settingan itu. Kalau misalkan masalah pernikahan itu kan acara yang sangat sakral ya. Masa iya sih saya menggadaikan agama saya untuk pernikahan, ya kan? Maksudnya apalagi saya sudah berhijrah gitu kan, udah seperti ini, apa iya sih saya tega gitu kan mengorbankan agama saya untuk keterkenalan? Kalau misalkan saya itu memang settingan segala macam, kenapa nggak dari kemarin aja teman-teman wartawan mau liput saya dengan mudah? Kan mudah kan? Tapi kan saya kan enggak, lebih menutup diri karena memang untuk apa? Aib rumah tangga saya keluar-keluarkan ke media, bukannya saya tidak ingin. Karena memang aib saudara sendiri aja kita harus tutupi ya, apalagi aib sendiri gitu. Masalah aib saya sama Mas Luki itu adalah antara saya dan Mas Luki aja yang tahu. Saya di sini nggak ada kapasitas untuk menjelekan Mas Luki ataupun Mas Luki menjelekan saya. Saya sih nggak jadi masalah Mas Luki menjelekan saya gitu ya. Buat saya itu tidak akan berubah tampilan saya gitu. Cuma akan lebih baik kah kalau misalnya saya umbar gitu. Kan pasti kan lebih orang-orang itu pasti lebih lebih pintar mana yang memilih, mana yang baik, mana yang enggak baik. Jadi saya itu tidak ingin ada, saya juga enggak ingin ada pembelaan diri saya baik loh. Diri saya tidak ingin ada pembelaan, cukup Allah yang tahu siapa saya. Saya cuma bisa berdoa, berserah diri kepada Allah. Semoga saya menjadi manusia yang lebih istiqomah, yang lebih sabar. Ini adalah ujian dari Allah.